Susunan apel Senin 9 Mei 2022 dalam rangka halal bihalal SMA Negeri Pilanggajan siap dimulai. Pemimpin apel paling kanan. Embrioniku wonten bapak kang lagi maos koran, ibu kang lagi nyapu latar, lan putri-putrinipun lagi dolanan HP. Putri kalihipun niku gadah rencana badhe medal kalih rencana-rencana. Batur-batur Bu E gandhe duit duk Mbak E aja dolan ae. Lah alah, Pak karo Bu podo ae. Putri-putri niku srengen kali Bapak lan Ibu E. Dik, ayo mansik. Awak dhewe ra diwehi sangu, tiwas kok lesu. Ayo lho Mbak. Putri loro ne kuwi moro ne meja sing enek panganane. Alah dik, dik. Mangan yo dino-dino ngene iki tok lawe. Lah iya to, Mbak. Mangan enek lawe koyo ngene. Bu, lawe apa yo gur iki? Iya, Nduk. Wong yo lagi gak enek duit. Saenake ya, Nduk. Duwe ra duweni, mangan lawe ngene tok. Wis, ndang ayo budal, Dik. Akhire putri kalihipun iku budal numpak sepeda ontel. Jalanan, Ica kali Alvina dawah saking sepeda hingga nyebabake sikile cekrek. Sabare dawah,
Ica lan Alvina rasa gadah luput kali wong tuane. Ica lan Alvina langsung nyuwun ngapura dhateng wong tuane. Kalih mlampah diseret putri-putrine muruki wong tuane. Pas wong tuane legah bareng Indriyani. Hidupmu akan berkah jika lisan dan sikapmu selalu menggoreskan luka di hati orang tuamu. Maka wahai teman-temanku semua, jaga lisan dan hati di hadapan orang tua kita. Ketika dua anak sudah bersimpuh di hadapan orang tua, terkadang kami tahu bahwa apa yang kami lakukan benar-benar telah menyakiti orang tua dan guru kami. Namun ego kami sebagai anak lebih besar dibandingkan rasa penyesalan kami, sehingga kami enggan meminta maaf kepadamu, orang tua dan guruku. Jika ayah dan ibu serta bapak ibu guruku masih memiliki maaf untuk kami, di hari yang fitri ini, mohon dimaafkan kesalahan yang selama ini kami sadari, namun tak pernah kami akui. Semoga Allah memaafkan kami semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Balik tahun kemarin karena ada kondisi. Ketika kita kemarin puasa, ya, kita kemarin banyak ibadah. Banyak manfaat, banyak faedah yang luar biasa pada bulan berpuasa. Serta dari sifat orang yang tidak taat.